Halo bosku, dingin kali udara hari ini. Tolong admin dihibur juga bos. Alhamdulillah dilaporkan Karimawangsa 1504 telah berjaya mendarat dengan selamat alhamdulillah di pelabuhan semula yaitu pangkalan TLDM Lumut pada 9 Februari 2023 selepas menghabiskan selama 72 hari lamanya melakukan misi membekalkan semula para pasukan kontingen Malaysia di Lubnan. Misi Karimawangsa antara lain membawa hingga 6 truk 3 tan, 2 truk 1 tan dan sebuah ambulans, peluru dan bahan letupan, peralatan komunikasi dan barangan untuk didermakan kepada masyarakat di Lubnan. Alhamdulillah bos, misi yang sangat-sangat mulia. Misi yang sangat mulia ini Karimawangsa juga dikabarkan mengambil bagian dalam kajian armada antara bangsa di Cox's Bazar di Bangladesh. Selepas menyelesaikan misi ke Lubnan, Karimawangsa juga sempat singgah di Jeddah Arab Saudi dan membenarkan bahwa anak kapal yang beragama Islam menunaikan umroh, ziarah ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah, kini Karimawangsa 1504 telah berjaya selamat di pangkalan TLDM Lumut. Bagaimana menurut Anda mengenai misi yang cukup spektakuler dan cukup mulia ini oleh KD Mahawangsa 1504. Salam bosku.